diperhatiin ya. Iya. Okay. Ajarin neng, bukan diperhatiin, diajarin saya. Diperhatiin langsung diajarin. Gitu ya. Tuh semut gitu tadi. Semut-semut. Ini masternya ini. Langsung aja di sana kameranya. Kalau sortasi punya sendiri nggak ragu-ragu ya, Pak ya? Enggak. Kalau punya orang ini takut salah aja jadi ininya, pikirannya. Harus tahu dengan arahnya ya. Oh gitu. Buahnya itu dia turun ini sama sudah. Ini pelan-pelan, biasanya saya kebut ini. Tapi ya itu, yang contohnya yang udah di sortasi tadi sudah keliling-keliling kan? Udah dilihatnya. Nah, itu positif dibuang aja dulu. Zoom. Nah, ini kayak ini. Habis ini itu ya? Kita anggap, Mas Luki, ini tuh kita anggap kayak setekan baru. Kalau yang keluar dari situ tuh ya? Tinggal ngatur aja terbangnya. Iya. Yeah. Nah, ini yang cacingnya. Ini kesini, ini kesini, kesini, di arah itu, di situ. Buat sumbu-sumbu berikutnya. Ternyata di atas kepala saya tadi sangkar semut. Nanti dicek ya. Iya. Yeah. Satu. Oke. Okay. Jalan. Bang, sekali-sekali kita adain challenge nih, Bang, buat yang punya kebun. Challenge gimana? Belum jalan. Pernah lihat saya yang punyanya. Siap. Ah. Siap. Ya. Mas Koko nih. Siap. Langsung ya. Ya, kita mau lihat Mas Koko dulu nih. Kalau Om Black udah teruji. Mas Koko nih. Koko belum benar. Sama sekali. Saya belum pernah lihat. Belum pernah dipublikasikan yang Mas Koko. Kayaknya dia sebanding sama Anjar, Bang, kayaknya. Harus ngatur dengan arahnya ini ya. Di atas kepala masih ada cacing satu. Kiri. Arahnya harus tahu gitu. Nah, langsung lagi ke sini ya. Yang sebatang udah selesai, tinggal sebelah. Monggo dikoreksi. Kalau emang belum itu nanti. Kalau ada yang ketinggalan, Pak, marahin aja Pak orangnya ini, Pak. Gak tahan semutnya ya. Semutnya memang gitu ya. Kayak malang. Malang-malang itu ya. Yang balik. Lintang. Itu aja dulu. Ya. Kita lihat keadaan seperti ini. Yang harus kita lakukan yang pertama yang kasih. Yang pertama yang harus kita bangun yang kasih. Ini. Dua yang balik. Set. Ini betul kecil punya yang kurus-kurus masak ini. Yang positif itu kalau yang kecil kan positif dibuang. Kalau yang bagus, yang balik pun masih toleransi. Yang positif dibuang kan yang kecil begini. Yang di ujung-ujung ya, buang semua itu. Mudah. Ya.
ambil bisa semua. Lincah benar, emang pakai gunting juga. Saya kaku pakai gunting. Gak usah pakai gunting lagi. Ya? Ini jadi, kalau masih muda ini yang kuat ditarik kayak tangan. Kamu terbiasa jadi tahu yang bisa pakai gunting mana yang nggak bisa pakai gunting. Oh, yang gede. Karena udah terbiasa. Yang muda yang saya tidak kelihatan. Jadi nggak harus. Nah kalau yang muda pakai gunting, waduh kayaknya ribet banget. Bisa deh. Dia pakai tangan. Tanpa membuang tanpa tergores buah yang ada, nah cacing yang gilit-gilit bisa tambah gunting. Pak nih, pada Pak. Nah, ini lu. Nah. Dari patin, Pak Sapi sudah. Oke. Wis, nice. Wah, semutnya tuh. Sudah. Oh, itu ya. Jadi emang dari awal itu yang benar-benar jeleknya dulu, dan ini yang toleran dan kedepannya akan dilakukan selasi kembali. Mm-hmm. Yang kayak gini nih. Sementara yang emang benar-benar harusnya udah di pertama kali dibuang kayak yang tadi kan yang di atas itu. Iya. Masih ada toleran. Yang tersisa dan nanti kedepannya enggak pasti lagi. Kan nanti kan setelah kita selasi kayak gini nih, nutrisi itu akan fokus, akan lebih cepat. Ya, ke buah sama ke bahari nih. Biasanya bahari itu ada yang bagus, ada yang kalah. Yang sakit ya. Nah yang kalah itu yang bukan sakit, kalah. Dia nutrisinya. Kayak ini yang besar. Nanti bisa jadi, ya ini ciut. Yang ini makin bonsor, makin besar. Ya ini ya dibuang. Harus dibuang. Gak mungkin kan dia pelihara kan gitu. Oh, serta sih. Jadi memang gak harus sekali, gak bisa sekali. Ya. Tiga kali bang ya. Setiap ujungnya itu harus dibuang itu ya ini. Iya kalau ujungnya. Tunak ujung ya. Buah turun semua, bahannya naik. Iya. Sudah ini sisa. Ayo Pak Sapri dikoreksi Pak. Barangkali ada yang ketinggalan. Marah-marahin aja Pak. Berapa menit itu? Sudah mantap. Baru 11. Mm-hmm. 2 batang 11. Tapi ini sakit ini. Kayak pemirsa, keren ya kayak ninja. Atau bagus gunung belakang. Gimana kira-kira? Mantap, sudah langsung praktek sama Mas Sanjar. Gimana? Aku sangat senang Mas Sanjar suka berbagi. Keren. Oke teman-teman, untuk videonya saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Baik buat pemirsa ataupun buat yang ada di sini. Semoga bermanfaat. Saya Anjar Wana dan rekan-rekan semua. Terus Mas Luki yang jauh-jauh datang ya. Enggak sengaja mampir ya. Kesini, ya. Luar biasa keren, terima kasih. Semua teman diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anjar Wana.